Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Yang kami hormati, Senior Manager PT PLN Indonesia Power Semarang PGU, dalam hal ini selaku pembina HPI IKPLN PT Indonesia Power Semarang PGU, yang diwakili oleh Bapak Benyamin dan Ibu Ani, untuk dan yang saya hormati Bapak Ustadz Ainul Yakin, selamat datang sampai jumpa lagi. Sudah lama kita ketemu, mudah-mudahan dalam acara selalu jalan ini kita selalu dapat diberikan kesehatan yang sama. Yang saya hormati semua anggota HPI IKPLN PT Indonesia Power Semarang PGU, Ibu dan Bapak yang terbahagia, perkenalkan kami dalam acara halal menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jelasnya sih sampai saat ini masih diberikan karunia baik sehat maupun kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi mengadakan acara halal bihalal pada pagi hari ini yang kita Bapak dan Ibu anggota HPI IKPLN yang berbahagia. 2 bulan yang lalu Pak Imam, Pak Fauzan, tahunan dan sekalipun Fauzan. Oh iya. Setelah pertanggung jawaban pengurusan ya, saya. 2021 dan sekaligus mengadakan pemilihan pengurus baru periode 2023-2027 yang seharusnya acara tersebut diselenggarakan pada tahun 2021 yang lalu karena adanya pandemi COVID-19 dan adanya surat edaran HPI Indonesia HPI pusat untuk menunda pelaksanaan kuitansi pengobatan. Jadi saya datangkan ke sini biar Bapak Ibu tahu seperti apa sih Mbak Puput, dan mungkin mohon maaf mungkin pelayanan dari kami belum bisa memenuhi Bapak Ibu semua, mungkin karena pengobatan mungkin belum terlalu cepat untuk penggantiannya atau bagaimana, saya mohon maaf. Kemudian terkait AIA ya Bapak, kemarin ada permintaan terkait AIA, bagaimana sih sebenarnya AIA asuransi yang sudah diberikan oleh Indonesia Power yang tahun 2003 ya, itu dikeluarkan untuk membackup terkait asuransi kematian. Nah, itu berjalannya jangka waktunya ada 20 tahun Bapak Ibu. Jadi kemungkinan yang pastinya tahun 2023 bulan Agustus itu akan berakhir. Dan mohon maaf informasi dari Indonesia Power terkait asuransi ini tidak akan diperpanjang. Begitu. Jadi kemungkinan setelah kemungkinan akan ada apa penggantian atau apa ya kayak seperti biasa yang dulu diberikan itu ada atau tidaknya belum bisa saya sampaikan sekarang Bapak Ibu. Premi ya. Untuk informasi selanjutnya nanti diberikan ke Bapak Surya ya, untuk selanjutnya bisa diinformasikan ke seluruh anggota HPI.
Dan saya pribadi, Bapak Ibu, dalam rangka hal bulan ini, saya pribadi dan keluarga SDM, bagian SDM, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata, salah pembuatan, salah ucapan. Saya mohon maaf atas semua kesalahan yang tidak sengaja maupun tidak disengaja oleh kami. Diseruput dengan hati-hati agar hati tetap happy, kita jalin terus silaturahmi. Ada satu lagi nih, Bu. Ya, boleh, terus. Salam hangat dari Singaraja. Salam rindu dari Tanah Toraja. Berjumpa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu yang tetap bersahaja. Merdeka. Nah, yang terhormat Pak Suryo selaku Ketua HAPIS Semarang PGU dan juga jajaran pengurus HAPI dan juga yang kami banggakan seluruh anggota HAPI, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, dan juga yang terhormat juga Pak Ustadz Ainul Yakin, selamat datang Bapak, yang nanti akan memberikan siraman rohani atau ceramah pada acara halal bihalal ini. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini hari yang sangat indah dan berbahagia kita bisa hadir di tempat ini dalam acara halal bihalal HAPI 2023 atau 1444 Hijriah. Kita mulai Bapak Ibu, kita mulai atau kangen-kangenan dulu? Karena waktu saya terbatas, saya mohon panjenengan agak serius untuk saat ini. Karena saya jam 9 saya harus isi di jalan Jakarta. Tadi sudah saya kira saya agak terlambat ya, ini terlambatnya agak panjang sedikit. Jadi karenanya saya mau maaf Bapak Ibu sebelum saya mulai. Gimana? Masih kangen-kangenan karena lama gak ketemu. Alhamdulillah. Yo,
Parang langsung ini aja sebut keluar oleh busuknya judulnya apa bu? Bu cari jalan depan dan datang di khotbah. Sekarang saya masih punya jadwal khotib di Indonesia Timur. Namanya Bapak Ibu mohon berkenannya belakangan hadir di jamban untuk memaafkan setiap kesalahan saya. Adapun insya Allah panjenengan, okay, yang interaksi dengan saya saja mungkin. Tapi sebelum minta maaf saya sudah maafkan. Bapak Ibu yang rahmatul Allah, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riqaulih Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita telah dikumpulkan oleh Allah di surganya dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jenengan semua bukan hanya kumpul di dunia tapi juga kumpul di surga. Dan salah satu kenikmatan surga itu reuni. Reuni. Belum kajian di surga, di dunia itu kenikmatan itu reuni. Saya lihat Bapak Ibu itu menyempatkan betul untuk hadir di halal-bihalal ini. Iya kan? Sampai ada yang di papan ya. Ketok sarimbit gandengan terus ini. Hasil ini ditibo. Ketoknya sarimbit. Tapi ditibo. Ya Alhamdulillah. Saya itu punya majelis. Dulu ini sudah karena sudah banyak yang kepundut dulu. Majelis taklim itu kumpulannya mantan para bupati. Ada Bupati Magelang, ada Bupati Batang, ada presiden, mantan presiden, Bupati Karanganyar. Itu satu majelis. Ya, ada anggota MPR, mantan anggota MPR di zaman Pak Harto. Itu kalau datang itu Bapak Ibu, suami istri itu gandengan terus turun dari mobil di gandeng. Masya Allah, jenengan tuh mingin. Mingin ya Pak Ustaz, itu takut jatuh. Nah, tapi Masya Allah ya. Nah, karenanya kita patut bersyukur bertemu di majelis ini. Bapak Ibu, saya yakin jenengan semua kan ingin husnul khotimah. Iya dah. Betul kan? Nah, kalau bahasanya itu kan pengen itu bersih dari dosa-dosa. Jadi kalau kita bicara tentang dosa itu, dosa kita itu, yang jelas manusia itu tidak ada yang tidak punya dosa. Yang tidak punya dosa hanya para nabi dan rasul. Karena memang sudah Allah ampuni dosanya yang dulu dan akan datang. Seperti baginda Rasulullah. Tapi kita manusia pasti berbuat dosa. Bahkan sampai-sampai ya, Rasulullah itu mengabarkan kepada kita dalam hadisnya, kalau ada orang bukannya setelah dicari kemanapun, Bapak Ibu bisa nggak gambarkan rasa gembira dengan nyari buaran bebek-bebek kocomotoni loh. Lah ini nggak ketemu ya Allah padahal yang duur. Ya kan sering kalian gitu. Nah itu gembiranya Allah terhadap orang yang bertobat. Artinya apa? Bapak Ibu yang paling penting kita itu tobat, kita tobat sebelum ajal datang. Nah kalau kita bicara pertobatan, maka ayatnya tadi itu kan memberikan dorongan kepada kita yang dibaca oleh Sang Qori. Ya, itu di surah Ali Imran 133 sampai 135 apa 36 tadi?
35 ya. 35 kan biasanya. Yang salah tulis 36 biasanya jarang dibaca. Padahal itu kan akhirnya itu. Nah, Bapak Ibu, ayat itu kan menjelaskan begini. Halo. Pak. 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 Berapa menit lagi? 5 menit. Saya akan 10 menit lagi. Ayatnya juga tadi kan. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kalian menuju ampunan. Disuruh cepat-cepat minta ampun. Kenapa? Karena Allah ingin kita itu masuk surga. Allah tidak ingin kita itu masuk neraka. Allah ingin kita masuk surga. Sekarang mau atau tidak? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat itu, tidak ada yang menyuruh segera kamu masuk neraka, enggak. Segera kamu masuk surga. Jadi wasari ila maghfiratin, bersegeralah menuju ampunan. Apa yang mendatangkan ampunan Allah dijelaskan para ulama, yaitu mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Karenanya kenapa Ramadan dikatakan man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena dorongan iman, mengharap ridha Allah, yakin akan balasannya, diampuni dosa yang sudah lalu. Jadi setiap bentuk ketaatan menggugurkan dosa. Seperti jenengan silaturahmi di sini. Karena Allah ingin bertemu saudaranya, meminta maaf, setiap langkahnya menjadi penggugur dosa. Jenengan pergi ke masjid, ke musola untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan, setiap langkah menjadi penggugur dosa. Karena al-hasanatu yudhimnas sayi'at, setiap kebaikan itu menggugurkan keburukan. Jadi artinya ketika jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.